Baik, terima kasih. Saya kini berada di Museum Petaling Jaya dan apa yang anda perlu tahu, ketika ini sedang berlangsungnya pameran kepelbagaian rupa dan bentuk teko yang sedang diladakan di Museum Petaling Jaya ini yang telah bermula sejak 1 September tahun lalu. Dan pameran ini bertemakan teh, budaya dan tradisi. Dan bagi mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini, saya kini bersama-sama dengan Encik Bobby Eddy selaku penolong kurator Museum Petaling Jaya. Apa khabar Encik Eddy? Khabar baik. Jadi mengenai apa sebenarnya matlamat sebenar pameran teko ini diadakan di Museum Petaling Jaya? Matlamat sebenar untuk kita mengadakan pameran teko ni pada kali ini adalah selaras dengan kita punya tujuannya. Kita adalah untuk mengekalkan, mengumpul serta memberi pengetahuan kepada pengunjung kita untuk menghayati serta mempelajari budaya minum teh. Keistimewaan sebenar pameran ini, Cik Eddy? Okey, keistimewaannya adalah terletak kepada artifak-artifak yang kita kumpulkan. Itulah, kita berjaya telah menghimpunkan 57 jenis koleksi artifak teko serta 26 jenis teh yang kita pamerkan pada umumlah yang jarang-jarang umum tahu. Sasaran pengunjung yang datang dan setakat ini bagaimana dengan penerimaan pengunjung yang datang ke sini? Kita telah meletakkan sasaran 6,000 orang pelawatlah untuk hadir ke pameran ini, dan seperti yang kita sedia maklum, dengan kekangan pandemik COVID-19 ini, rakyat masih lagi berjaga-jagalah, dan itu sedikit sebanyak memberi impaklah kepada jumlah kedatangan pelawat kita. Sehingga ke hari ini kita telah menerima 4,354 orang pelawat yang telah hadir ke pameran ini. Selepas mereka melihat sendiri jenis-jenis teko dan juga jenis-jenis teh, bagaimana dengan reaksi mereka setakat ini? Kami menerima impak yang positiflah, dan di samping kami mengadakan pameran ini juga, ramai pelajar daripada IPT terutamanya membuat research tentang teko dan teh yang kita pamerkan ini. Ini adalah satu langkah yang baiklah yang kami rasakan, sebab apa yang kami lakukan ini adalah secara tidak langsung memberi impak kepada orang ramai di luar sanalah untuk lebih lagi mengetahui tentang kewujudan teko dan teh ni. Di samping itu juga, kita di setiap hujung minggu tu kita ada sediakan sudut untuk kita try minum teh tu. Jadi orang yang di luar sana yang tidak pernah merasakan pelbagai jenis teh selain daripada teh biasa yang kita minum tu. Jadi setiap hujung minggu tu kita adakan demonstrasi untuk minum teh tu. Jadi diorang boleh cuba mengikut apa yang diorang nak lah, perisa apa yang diorang inginkan untuk cuba tu. Harapan Cik Eddy lah terhadap pameran teko ni macam mana? Saya berharaplah orang ramai di luar sana yang masih belum lagi berkunjung ke Museum Petaling Jaya untuk melihat pameran ini, untuk datanglah bersama-sama keluarga ataupun rakan taulan untuk belajar dan menyaksikan sendirilah pameran ini, kerana pameran ini adalah jarang-jarang sekali kita adakan, dan pada saya ini adalah satu kesempatan yang terbaiklah, kerana kita tidak mengenakan apa-apa bayaran kepada untuk melawat pameran ini. Jadi saya rasa semua orang patut tahulah acara-acara minum teh yang ada di dunia ni. Selepas ini ada tak perancangan apa-apa untuk adakan pameran selepas yang lain pula selain daripada teko atau dengan teh ni? Selepas ni kita ada dua lagi, kita punya planning lah untuk mengadakan pameran. Yang terdekat kita akan mengadakan pameran replika rumah tradisional yang kita akan adakan pada bulan Februari ni nanti, selepas daripada pameran teh ni. Dan seterusnya pada bulan Ogos kita akan mengadakan pameran kebudayaan tradisi Malaysia lah, iaitu busana lah. Itu antara dua kalender kita punya pameran untuk tahun ni. Baiklah, terima kasih Cik Eddy, dan kepada mereka yang berada di sekitar Petaling Jaya, anda dialu-alukan untuk datang sendiri melihat ke Museum Petaling Jaya ini bagi menyaksikan kepelbagaian bentuk teko dan juga jenis-jenis teh yang berada di Malaysia dan juga di luar negara. Dan sekian saja laporan daripada saya. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.